Sobat Kuliner 7, barengan lagi sama Karina Putri. Sekarang Karin lagi ada di Jalan Kebon Jati. Nah, di mana lagi kalau misalkan bukan di Bubur Ayam Gibas ya. Bubur ayam di Kota Bandung itu ada yang buka sampai tengah malam. Au. Di sini masih ramai banget karena jam pulang kantor. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Ini katanya Bubur Gibas itu tidak buka cabang, cuma di sini aja. Dan ini tuh penuh banget, ramai banget dari pagi sampai sekarang nih malam, sampai tengah malam nanti. Yuk, let's go, langsung kita masuk. Iya. Ini telur muda? Iya, telur biasa ini telur muda. Telur muda. Oke. Terima kasih. Ini es krim manisnya? Oke, oke. Oke, Sobat Kuliner 7 nih. Ini aku udah pesan menu yang best seller di sini itu adalah gibas yang biasa tapi ada yang pakai kulit sama telur biasa, telur ayam biasa sama ada pakai telur muda. Nih, ini tuh yang pakai telur muda. Aku juga belum pernah sih kayaknya cobain telur muda tuh kayak gimana. Jadi enggak paham, makanya langsung kita cobain aja. Kita coba yang biasa dulu kali ya nih. Cadaw. Nih di sini kita kayak udah dikasih lada kayak gitu. Jadi kalau kurang bisa tambahin lagi, tapi ini kayaknya udah cukup. Sudah kecap asin sama kecap manis. Kalau kamu biasanya ini tim bubur diaduk atau enggak? Kalau aku sih gimana mood ya. Terus jangan lupa kasih sambelnya nih, sambelnya. Sambelnya kayaknya yummy banget nih. Biasanya kalau sambel di tukang bubur itu kan encer, kalau ini enggak. Karena tadi aku sudah makan yang pedas, jadi kayaknya aku tidak mau terlalu pedas. Cukup 2 sendok saja. Tambahin kecap asin dikit kali ya. Teng-teng. Oke. Nih, lihat sini. Kita dekatkan. Nih. Toppingnya tuh melimpah ruah gini loh. Ya Allah, Masya Allah. Ini dikasih toppingnya juga enggak tanggung-tanggung. Banyak banget. Yuk langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anti ampelanya. Ayamnya gede-gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bener sih enak banget. Buburnya nggak terlalu kental, terus nggak terlalu encer. Ayamnya gede-gede nih, suiran ayamnya gede-gede. Ayamnya juga nggak keras, kan biasanya ada yang keras banget. Nah, terus si ati ampelannya juga gede-gede banget, nggak pelit. Ya ampun, enak banget sumpah.
Ini enak banget sih buburnya. Ada yang dikasih cakwe-nya juga gitu. Nih. Nah, kalau kamu yang bukan dari orang Bandung kayaknya kok pakai cakwe gitu kali ya. Soalnya tiap bubur tuh beda-beda. Yang di Cianjur beda, di Bogor beda, di Bandung beda, di Depok juga beda, di Jakarta juga bisa beda. Nah, kalau ini kayak gini bentuknya, ini sumpah enak banget sih. Buburnya tuh beda aja gitu dari yang lain. Nah ini tuh usus goreng ya? Kulit apa? Hah? Campur ada tulangnya. Oh. Jadi ini tuh adalah salah satu menu yang suka dibeli sama orang-orang. Kayak ada ususnya, ada tulangnya, ada kulit, ada segala macam. Ini bisa jadi topping kesini juga. Biasanya orang-orang kalau misalkan dari sini tuh, ini ayam yang digoreng kering, suka bawa pulang ini. Enak dijadiin cemilan. Oke, sobat kuliner 7 nih, aku pengen cobain dulu si telurnya. Ya, telur kayaknya rasanya akan selalu seperti telur. Ya udah, kasih telur rebus. Nah, ini mumpung ada bubur yang belum kekocek. Tuh, aku pengen cobain. Enak, buburnya enak. Ada rasanya gitu kayak enak lah pokoknya. Next, kita cobain yang telur muda ya. Oke, sobat kuliner 7. Nih, sobat kuliner 7 lihat ini yang porsi biasa tapi dia pakai kulit ayam dan juga telur muda. Aku enggak tahu juga sih telur muda kayak apa. Terus di sini tuh ada toppingnya tuh berbagai macam nih. Di sini ada kulit ayam. Nah, katanya itu kulitnya tuh ayamnya tuh ada dua jenis, ada ayam kampung sama ayam biasa. Nah, terus juga dicampur gitu daging ayam kampung suwir sama daging ayam kampung biasa. Wah, emang sih luar biasa banget. Ini aku pengen cobain nih sih kulit ayamnya yang ini nih. Kayak gini nih. Biasanya kulit ayam tuh yang warna-warna coklat kayak gitu-gitu kan. Nah, ini kayak gini nih. Gimana rasanya ya? Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain. Iya sih. Kenyal. Nah, kalau telur muda itu kan telur yang belum jadi telur gitu. Jadi masih di dalam perut si ayam, tapi ayam itu udah dipotong. Jadi telur itu bentuknya kayak gini. Aku juga belum pernah nyobain sih. Yuk, kita cobain aja. Benar. Sama sih rasanya, cuma lebih apa sih? Kalau bahasa Sundanya itu lebih kayak nipu gitu. Tapi enak. Nah, oke, sobat kuliner 7 nih, tadi aku udah cobain si kulitnya nih. Itu ada kulitnya tuh gini nih, aduh aku baru kayak lihat banget. Katanya tuh kulit ayam kampung. Terus di sini juga si ampelanya itu hipu, tau hipu nggak, ada empuk banget nih ini ampelanya nih ya, cobain. Empuk gitu, nggak keras, nggak terlalu kenyal juga, pokoknya enak banget. Ini telur muda juga enak banget. Aku suka telur muda. Oke, kita kasih sambal ya. Kecap. Yuk, tim yang buburnya diaduk, kita sama ya. Ini banyak banget yang makan di sini, sumpah ramai banget. Ini buka sampai jam 12 malam. Ini aku coba dengan sambal dan kecap. Perfect banget dah. Suwirannya juga dicampur ada ayam yang biasa sama ayam kampung.
Enak banget dah. Soalnya gini ya rasanya, telur ayam muda enak. Jadi rasanya tuh kayak apa ya, kalau misalkan yang telur biasa tuh lebih kayak cepet rapuh, kalau ini enggak. Mantap banget ya. Minumnya ada sabar. Jadi kalau misalkan kamu kayak bingung nih makannya kayak gini, mau diaduk gimana, nggak diaduk gimana, ya udah kamu bilang aja, aku pengen toppingnya tuh pisah ya, telurnya, amplanya, dan lain-lainnya gitu. Tapi ini sih, si kulit ayam telur kampung ini, si kulit ayam kampung, bukan telur kampung ya guys ya, aduh. Ini sahabat kuliner 7, kalau misalkan ada di Bandung wajib deh cobain makan di sini. Ini pagi dia buka sampai jam 11.30, terus nanti sore dia buka lagi sampai jam 11 malam, setengah 12 malam. Kuliner 7 nih aku udah kayak menghabiskan satu mangkok. Ini tinggal ada sedikit lagi nih, kayak seperempatnya, seperempat kurang. Overall sih menurut aku ini buburnya enak banget. Rasa buburnya itu enak banget 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 banget. Jadi gak terlalu lembek, gak terlalu cair, gak terlalu kental juga. Terus ini benar-benar si buburnya itu kayak benar setengah, tapi toppingnya tuh nyampe ke bawah-bawah. Parah sih, ini buburnya udah habis tapi toppingnya juga masih ada. Benar-benar sebanyak itu toppingnya. Ampelanya, kulitnya, daging ayam suwirnya. Pokoknya udah komplit banget. Dan yang paling komplit lagi nih, kamu bisa pakai ini nih. Nanti kamu beli ini. Terus ada kerupuk juga, berbagai macam kerupuk. Terus ada emping juga. Di sini rame banget loh, karena emang tiap malam itu di sini tuh di Gibas itu rame banget gitu. Jadi overall menurut aku ini tuh untuk si buburnya aku kasih rate 9/10. Kenyamanan tempatnya juga nyaman banget. Yang penting sih jangan pas rame aja datang ke sininya. Kalau pas rame takutnya kamu nggak kebagian tempat dulu. Gitu. Keseluruhan ratingnya tadi aku udah kasih 9/10. Kenyamanannya oke, pelayanan juga oke banget, ibunya ramah banget. Oh iya, kalau misalkan kamu datang itu ke kasir itu kan kita pesen dulu, abis pesen nanti bayarnya setelah makan. Jadi ini aku selesai makan turun ke bawah langsung bayar gitu. Bapak mau ya, bayar? Mau bayar ininya? Sini ya? Iya di sini. Tetep yang di atas? Iya. Yang mana ya, di atasnya nggak ada nama ini? Yang setengah es teh manisnya ini. Sama ininya dua. Camping ya? Enggak. Kucisnya 2, 10 ribu, tambah 2, tambah spesial, telur muda, ini 24 ya. Teh manis, 6 ribu. Telur muda? Iya. Ini kalau malam bukanya sampai jam berapa, Pak? Kalau buka sore, bukan malam, sore. Itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Oh, 11 malam. Iya. Tapi rame ya malam juga ya? Alhamdulillah ada, apalagi weekend Sabtu. Weekend? Banyak yang ini, banyak yang pacaran. Pacarannya di Gibas? Iya, betul. Orang dari luar kota suka datang juga ya? Ada. Dulu kan pernah masuk YouTube Carlos. Oh. Terus banyak YouTuber kesini ngambil video, banyak dari situ mungkin viral ya, jadi banyak aja. Tapi emang enak sih Pak buburnya. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Oke sobat kuliner 7, thank you banget udah ngikutin keseruan aku hari ini untuk jalan-jalan dan cobain bubur yang populer di Bandung ini. Ini namanya bubur ayam Gibas di Jalan Kebon Jati nomor 187 Bandung. Next kira-kira bakalan kemana lagi ya? Jangan lupa komen di bawah, terus juga di like videonya, di subscribe juga, di share juga sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe Kuliner 7. See you on next video, bye bye.